Hello everyone, welcome back again with me and VGX or Voyager talking for update review in Tuesday, August 2022. Look at this chart pattern. In the Binance Exchange time frame for our VGX, it's a very, very amazing because VGX is a huge pump coming. Akhirnya guysnya yang ditunggu-tunggu bagi para Voyager token atau VGX coin ini sendiri akhirnya hadir nih guys. Dia ngepump gitu, membagongkan dengan total kenaikan itu sendiri di hampir 30% flash pump daripada si VGX token ini sendiri. Bagaimana untuk potensial coming soon daripada si VGX ini sendiri setelah menyentuh area support baru di sekitaran 0,14 dollar di sini guys, harusnya sih potensial explode yang membanggakan dari VGX ini sendiri benar-benar akan hadir pump right now. Bahkan untuk potensial short term misalnya, kita mungkin saja bisa target sampai ke 0,73 hingga 0,73 hingga ke 0,86. Ini merupakan target short term kita untuk si VGX di update terbarunya kali ini, dengan target long term kita untuk VGX ini sendiri bisa comeback ke 1 dolar Israel sampai maksimumnya itu sendiri bisa ke 1,3 dolar untuk posisi long term daripada VGX di update terbaru kali ini. Segitu saja update terbaru kali ini untuk VGX. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam VGX to the moon.